Pemirsa, bertempat di The Trans Luxury Hotel, Rabu 24 Mei 2023, STIA Bagasasi Bandung melakukan pengukuhan serta pelantikan 179 wisudawan dan wisudawati tahun 2023. Prosesi sidang terbuka Senat STIA Bagasasi diikuti oleh segenap wisudawan-wisudawati dari program studi administrasi publik dan administrasi bisnis. Pada kesempatan yang sama, turut menghadiri Bupati Bandung Dadang Supriyatna sebagai Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Bagasasi. Setelah sidang dibuka, dilanjutkan dengan sambutan dari berbagai pihak, yaitu Bupati Kabupaten Bandung, orasi Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jabar Banten, PLT Wali Kota Bandung, dan Gubernur Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya ialah pembacaan surat keputusan tentang pelantikan dan pengukuhan wisudawan-wisudawati STIA Bagasasi 2023, diikuti dengan pelantikan dan penyerahan ijazah. Pada saat pelantikan, terlihat wisudawan dan wisudawati bangga memakai toga dan topi wisuda mereka. Acara ini juga dimeriahkan dengan tarian dari tari mahasiswa STIA Bagasasi dan beberapa persembahan lagu dari Padus. Kemudian untuk penutupan acara ditutup oleh persembahan lagu daerah dan sesi foto bersama. Pembina Bagasasi, STIA Bagasasi ya merasa bangga bahwa pada hari ini sudah dilangsungkan wisuda ya, dan alhamdulillah hampir 180 orang kan, sangat luar biasa, dan saya berkomitmen bagaimana untuk mengawal bahwa STIA Bagasasi ini betul-betul bisa lebih agresif dan juga komitmen terhadap mencerdaskan anak bangsa. Insyaallah bersama dengan Ketua STIA Bagasasi kita akan kompak mengawal sehingga pada akhirnya alumnus dari STIA Bagasasi ini betul-betul bisa bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk kedua orang tuanya, juga bermanfaat untuk lingkungan, juga bangsa dan negara. Selamat dan sukses untuk wisudawan dan wisudawati. Semoga tahun ini sudah prodinya sudah nambah, yaitu program pascasarjana. Syarat-syarat sudah lengkap, hanya mungkin tinggal menunggu waktu. Ya, tinggal menunggu waktu. Kita memang berharap secepatnya karena sudah lengkap, dan memang prodinya itu administrasi negara atau publik yang pertama. Nanti disusul S2-nya administrasi niaga atau bisnis gitu. Dan harapan ke depan kita ini punya S3-nya gitu, yaitu Fakultas Ilmu Administrasi. Nah, di sana nanti ada konsentrasi ilmu administrasi negara atau publik dan konsentrasi ilmu administrasi niaga atau bisnis. Nah, maka itu kita semuanya itu kerja keras dari dosen, staf, struktural, dan kita jalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi maupun dunia usaha gitu. Nah, ini pekerjaan, maka itu saya tiap rapat itu tolong rekan-rekan kita itu bekerja itu adalah ibadah dulu lah, ibadah dulu. Kalau ibadah dulu nanti rekan-rekan itu
maksimal menjangkau dunia dan maksimal menjangkau akhirat gitu. Kalau tidak berdasarkan ibadah, hanya dunia saja dan belum tentu maksimal gitu. Itu kita terus genyot dan alhamdulillah seperti bisa disaksikan hari ini wisudanya hampir semua mengatakan kepada saya dari orang tua, dari mahasiswa merasa luar biasa dari segi maknanya gitu. Maknanya sehingga di situ ada sisi lain yaitu kualitas wisuda kita ini lebih tinggi gitu. Itu untuk mahasiswa baru tahun ini alhamdulillah. Jadi alhamdulillah peningkatan mahasiswa ini cukup signifikan gitu ya. Kira-kira tahun ini sudah yang mendaftar sudah 530 orang gitu. Saya inginkan seperti tahun lalu lah begitu, yaitu kurang lebih 972. Tahun lalu 972, tapi tahun ini moga Allah memberikan jalan gitu ya, kesuksesan lagi untuk kita, yaitu semoga seperti tahun kemarin gitu. Karena apa? Karena kita sudah tahun 2022 bulan Desember itu kita diberi diberi izin untuk menyelenggarakan RPL ya. RPL itu rekognisi pembelajaran lampau, di mana dari SMA yang sudah bekerja dan memiliki bukti-bukti otentik ya, misalnya sertifikat, diklat-diklat atau apa saja yang bisa dikonversi, dari SMA itu bisa menempuh 2 tahun bukan 4 tahun gitu. Jadi alhamdulillah kebijakan pemerintah ini sangat hebat gitu ya, karena akan mengakomodir orang-orang yang sudah bekerja, punya pengalaman, punya ilmu di dalam pekerjaannya itu. Nah, sekarang itu dihargai sebagai SKS. Tim Liputan Bandung TV.